Halo guys, selamat siang buat kalian semua. Sekarang aku lagi di Seminyak guys, Jalan Laksmana Seminyak. Pagi ini 17 Agustus 2023, hari kemerdekaan kita guys. Merdeka. Macet banget. Ini hari libur ya. Ini Juli, Agustus. Sekarang Agustus. Ini Eropa lagi musim liburan. Dan sekarang untuk domestik orang Indonesia hari kejepit. Hari ini hari Kamis, hari libur umum. Besok Jumat, satu minggu libur lagi. Jadi orang-orang Indonesia long weekend ini kan. Ini guys macet banget. Nah ini restoran biru nih, restoran legend ini guys, Mykonos. Zaman awal 2000-an, ini Jalan Laksmana sepi banget, nggak banyak tidak banyak fasilitas umum. Jadi salah satu restoran yang terkenal waktu itu dan rame ya Mykonos itu. Selain itu ada kudeta juga, kudeta di depan guys. Nah sampai sekarang Mykonos masih eksis. Dimana di sepanjang Jalan Laksmana ini sudah banyak terdapat restoran-restoran bermacam-macam dari jenis makanannya. Dan art shop pun di sini banyak sudah guys, di sepanjang jalan. Di seberang kiri kanan ini art shop semua. Hari ini tumben guys, pagi-pagi udah hujan. Sekarang tengah hari masih mendung, jadi cuacanya enak sih, adem. Untungnya hujan udah berhenti. Nah, ini banyak bule jalan-jalan, shopping-shopping mereka guys. Nah ini pertigaan, nah di sini tempatnya macet juga. Itu Seminyak Village di pojok depan sana guys. Dan di sini ada Seminyak Square di depan kita ini. Seminyak Square. Wow. Hidup Bali. Perekonomian Bali sangat terbantu dengan kembalinya bisnis pariwisata ya, bule-bule udah pada datang. Sekarang liburannya orang Eropa ya, jadi banyak tamu-tamu. Kapan hari aku temu di Padang-Padang itu dari Prancis, ada dari Itali. Australia banyak guys. Dan sekarang tambahan asal negara apa, turis yang berasal dari India guys, ini di bulan ini banyak sekali. Cina belum datang. Kemungkinan saya dengar tuh, aku dengar itu sekitar bulan September Oktober, kemungkinan Oktober guys Cina akan mulai terbang ke Bali. Nah, di situ tuh corner tuh juga ada free market, tenda-tenda ini guys, free market guys. Di seberang jalan ini pun banyak masih art shop-art shop yang tersedia. Jadi Seminyak ini memang pusat dari aktivitas dan fasilitas pariwisata guys, kayak art shop, restoran, hotel, klub, dan lain-lainnya. Kayu Aya Square guys. Nah tadi aku bilang restoran yang dari zaman dulu udah rame, selain Mykonos yang tadi aku tunjukin kepada kalian, ini kudeta guys. Ini restoran dan beach club yang mahal sekali.
menu, harga makanannya mahal, guys. Kita udah masuk ke daerah Peti Tengah. Nama daerahnya itu Peti Tengah. Hotel The Seminyak. Tidak terlalu banyak art shop, restoran dan lain-lain, guys. Di sini di sepanjang jalan ini adalah bangunan hotel ya. Sebelah kiri dan kanan jalan ini bangunan hotel. Jadi tidak banyak kelihatan bule yang jalan-jalan di sekitaran sini. Di depan ini ada hotel besar juga, namanya The Legian, guys. Nah, pintu masuknya The Legian. Ini villanya, The Club. Di sini agak lengang aktivitasnya. Nah, cuman art shop di sekitaran sini ada juga ya. Ada tours, booking center, restoran. Restoran rame, guys. The Colony Hotel Seminyak. Nah, ini Colony Hotel. Nah, itu sebelah itu mungkin restorannya. Nah, di sini baru mulai rame lagi dengan aktivitas bule jalan-jalan. Karena di sini lebih banyak tersedia ya art shop, art shop. Dan kalau ke kanan itu, nah, di dalam sana itu ada club yang sangat terkenal dan sering ramai itu tamunya, yaitu Mexicola. Nah, sebelah kiri ini adalah pintu masuk ke pantai Peti Tengah, guys. Sekarang kita nggak ke arah pantainya dulu, kita jalan terus menyusuri jalan Laksmana Seminyak dan Peti Tengah ini. Di sebelah sini lahan kosong ya, jadi tidak banyak tersedia art shop dan restoran, jadi di situ agak lengang. Namun di depan ini mulai banyak tersedia restoran, art shop dan lain-lain ya. Di sini akan banyak aktivitas tamu wisatawannya, dan kita bisa lihat banyak wisatawan asing sekarang yang jalan-jalan di areal Seminyak dan Peti Tengah ini. Gaya gelato, nah, salah satu gelato yang enak di Bali. Ada gaya gelato juga. Ini spa, ini Viva Dash. Sebenarnya ini hotel ya? Oh ya, hotel. Hotel, restoran juga. Montigo Resort sebelah kiri. Matahari sudah mulai muncul, guys. Keluar dari persembunyiannya, tadi bersembunyi di balik awan. Sekarang udah mulai agak panas ini. Ini apa nih, guys? Red Ruby Club di pinggir jalan. Ini W Seminyak, sini, guys. Nah, di depan ini ada Gourmet Cafe, Taman Ayu Hotel. Ini hotel lama banget, guys.
aku di awal tahun 2000-an itu kerja di sekitaran sini, di areal petik tempat sini, di salah satu resort. Nah, Taman Ayu itu dari zaman dulu udah ada itu, tapi kayaknya udah mereka renovasi dan kelihatan udah bagus. Tanwas Village Resort. Ini keren juga nih, Tanwas Village Resort. Wow, macet lagi guys.